Hello, assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Bertemu kembali di dalam YouTube channel Vin Haziq. Haziq. Baik. Jadi untuk video pada hari ini, kita santai-santai sajalah ya. But basically saya pun tak pernah lagi upload video yang saya record menggunakan mounting untuk helmet . Sebenarnya saya dah lama lah nak upload konten menggunakan view daripada motor ni, cuma saya tak terbuat lagi. Jadi inilah video pertama saya untuk upload. Maksudnya untuk buat motor vlogging lah. Motor vlogging, vlog, motor vlogging, vlog ke vlog, saya pun tak pastilah. Salah satunya apa yang dipersebutkan, sama ada vlog ke vlog ke. Alright, nyam. So far dekat Teluk Intan ni saya jarang lah nampak ada yang membuat vlog. So I think I will be the one. May the force be with you. Yang buat vlog dekat sekitar-sekitar Teluk Intan ni untuk apa? Untuk motor vloggingnya content. So Teluk Intan, inilah salah satu simpang yang ada di Teluk Intan. Jadi cuma setting ni saya tak biasa lagi, jadi mungkin akan ada macam yang kabur-kabur ke, kuning-kuning ke. Sekarang ni saya hanya menggunakan daripada GoPro Hero 5 saya yang lama. Hero 4. GoPro Hero 4 ni. Saya menggunakan GoPro Hero 4. Madu di tangan kananku, racun tangan kiriku. Aui, bau kopi. Ada kilang kopi sebenarnya kat sana, tapi sampai ke sini baunya. Nice. Jadi anda yang bawa motor tu sila berhati-hati. Tengok kiri kanan dan lain-lain. Ini adalah salah satu tempat makan yang terbaru . Pak Man Nasi Tempurung. Aku tak nak try lagi. Orang kata ada banyak variety, ada banyak pilihan lah, banyak pilihan untuk lauk-lauk. Tak silap saya dia orang juga kata dia hanya ada menggunakan daun lerik untuk nasinya. So nanti kita cuba. You guys nak saya cuba tak? I need it. Saya akan cubalah. Saya akan bagi review lah sedikit apa yang ada di sana, apa yang menarik. InsyaAllah tak minggu ni, minggu depan. Tak minggu depan, minggu satu lah. Hari sentiasa ada, jadi sila tunggu ya. Mantap. Okey, kejap. Alright, ngam. Thank you, boy. Okey. Jadi video kali ni saya harap adanya suara, sebab tadi saya try record tak ada suara tau. Dia macam tak adalah. Saya pun tak tahu kenapa, tapi memang tak ada. So ni ada, insya-Allah harapnya okey, tak ada masalah. Alright. So I think this one angle macam ni pun just nice. Dia tidak terlalu ke bawah sangat, tidak terlalu tinggi sangat. Saya harap videonya okey dan suaranya pun okey lah harapnya. Itulah. Kita suara pun tak ada, you know. Lampu hijau, alhamdulillah, rezeki. Lampu hijau je. Aku buat pelan-pelan. Kenapa dia tak ada suara tadi? Kalau aku ni, sebab sini GoPro Hero 4 lama punya, kalau aku cucuk terus mic macam baru tekan record, dia jadi macam tak ada suara. Kalaulah aku record dulu lepas tu baru aku cucuk mic, insyaAllah ada suara. Ni aku tengah test ni, sama ada suara ke tak ada suara. Ada suara ngam, aku rasa itu antara salah satu solution yang ada lah untuk Hero 4. Aku
guna kamera second je bang. Tadi guna kamera baru ni. Dan kamera ni pun baru je nak guna. Oh dah tak guna. Ingat dulu nak buat lah macam ni, tapi tak ada kesempatan lagi. Masih lagi belum berkesempatan. Alhamdulillah. Lampu kat sini pun hijau juga. Ia memberikan kita ruang dan peluang untuk meneruskan perjalanan. Bila ada ruang dan peluang, jangan lepaskan peluang-ruang dan peluang ini. Straight saja. Pusing ya Arif, pusing. Kuna mod. Snap. Okey, sudah dapat dah kopi kita. Lepas ni harapnya tidak mengantuk lah pagi ni. Biasanya saya minum kopi pun mengantuk juga. Tidur. Korang tahu tak, pada 8 bulan hari ni aku tengah rekod pada 8 bulan lah, ada IPO baru. IPO ni saham terbitan, saham awal. Saham terbitan awal, saham yang sebelum dimasuk dalam bursa dia akan masuk ke IPO. Ada saham IPO baru, nama dia Panda Eco. Panda Eco, InsyaAllah menarik. Harganya 16 sen sahaja. So kalau you guys player-player IPO, this one adalah salah satu yang you guys kena cuba tengok lah. Panda Eco nama dia. Kena selit menyelit. Amalan mulia. Banyak ramai korang ni catering. Biasa tak ramai tu. Saja som-som suku, som-som kuku, som-som suku kuku. Ni kena tengok ke kanan sikit lah. Sebab kadang-kadang ada juga motor-motor yang sup, daripada tak tahu apa sup, masuk menyelit. Terbang. Really? So bahaya. Jadi kalau you guys yang bawa motor-motor tu, hati-hati sikit. Saya pun tak adalah laju waktu tu. Tak berani mat. Kalau kena, sakit pun kena, masa pun habis. So let's go home. Marilah pulang. Sayang abang dah pulang, buatkan cucur. Abang sayang nak cucur. Terbalik. Alright, so jom kita balik dulu. Hujan-hujan ni kena hati-hati sikit. So since hujan renyai-renyai, so saya pun bolehlah nak memasang video. Dia hujan tak renyai-renyai, saya akan tidak akan merisikokan GoPro saya. Angkat kaki guys. Dengan push di dalam, di dalam pula. Di depan sana nampak kegelapan. Gelapan di sana, yop. Sempat tak geng? Okey, di belah sana je gelap tu. Belah depan ni cerah lagi. Sebab mungkin sini dah hujan tadi. So, dah cukup lah. Jangan lama-lama. Bagi saya balik dulu. So, I think saya akan buat editing dan inilah video pertama saya. Jika suara didengari lah. Jika suara sekarang ini didengari, inilah video pertama saya untuk saya post berkenaan dengan motor pula. Alright. Saya akan buat banyak lagi konten. Jangan lupa subscribe guys, sebab gratis. Sebab percuma, so subscribe. Gelap kembali. Harapnya tidak hujan. Pernah ada rasa cinta. Berhati-hati geng. Tak kisah anda bawa motor ke bawa kereta, berhati-hati di simpang ini. Simpang ini banyaklah kereta motor pernah accident. Okay geng, kita geralu apa-apa teroja.